Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firdaus Ababagir. Kali ini saya dengan Pak Robi ya. Dia masih pemula juga di mobil Matic. Dan dia ingin mencoba mempraktikkan apa-apa yang saya tutorialkan dalam video saya. Maka dari itu yang bagi pemula yang ingin sekali belajar mobil dari nol, silakan tonton video saya sebelumnya. Mari kita lihat langsung Pak Robi ini mempraktekkan apa yang saya tutorialkan di video-video selanjutnya. Sebelumnya, untuk bisa mengikuti channel saya dalam pembelajaran mobil ini, silakan di subscribe dan ditekan loncengnya. Silakan di share bagi yang membutuhkannya. Baik, mari kita langsung lihat Pak Robi mempraktekkan apa yang saya tutorialkan dalam video saya. Siap. Nah, ini Pak Robi ya. Ini karena mobil Serena ini agak unik ya. Persnelengnya ada di dekat setir, rem tangannya pun di kaki ya, handbrake-nya di kaki. Saya udah buka rem tangannya, rem kakinya, kaki saya berada di gas ya. Pak Robi. Udah ya, dari sana guys, yang diperkenalkan sama Pak Abu Bagir ini, asal kita ikuti arahannya insya Allah bisa. Ah, Pak Robi ini wah, luar biasa dia nih. Dia memang sih sebenarnya udah bisa, cuman di Matic ini dia baru. Nah, Pak Robi sudah memulai jalannya, prakteknya. Nah, ini langsung bisa berbelok. Nah, karena di berbelok untuk pemula ini ada sih sebenarnya triknya gitu ya. Bisa dilihat di video saya sebelumnya ya, cara berbelok yang benar untuk pemula. Mana Pak Robi? Enak kan Matic? Enak, Matic ternyata gampang banget ya. Ya. Maksudnya secara tinggal kita ngimbang gitu ya. Kita coba kita jalannya mulai. Ini Pak Robi akan mencoba di jalan menanjak ya. Bentar ini agak goyang juga, maksudnya pijanya goyang. Ya, silakan di rev pak, kalau mau belok pak. Nah ini jalan tanjakan. Ini sahabat. Nah kalau Matic itu tinggal cukup rem kaki saja. Kalau lihat apa kondisi kemacetnya ya, kalau macet jalan tuh nggak usah rem tangan ya. Nah, ini anggaplah kita ini lagi misalnya macet total lah, atau macet berhenti. Nah itu perlu sekali itu rem tangan. Rem tangan dicoba diinjek, Pak. Bukan rem tangan ya, ini rem kaki kalau di mobil Serena ini. Terus normalkan persneleng. Dinormalkan. Lepas kakinya. Semua rem lepas. Nah, mobil tidak akan mundur ya. Lihat, mobil tidak akan mundur. Walaupun ditanjakan, dinormalkan, rem tangan diaktifkan ya, itu tidak akan mundur ini misalnya macet. Nah, coba kalau maju lagi Pak, maju lagi rem kaki, jangan di rem tangannya jangan, ini anggaplah rem tangan ya, rem tangan itu jangan diinjak dulu Pak. Nah, masukkan ke persneling dulu. Nah, sudah agak mau maju baru diinjak full rem tangannya. Dilepaskan maksudnya ya, rem tangan. Ya sudah. Nah. Lepas full. Injak gas. Oh, pengen kayak kopling mobil biasa. Seperti apa ya kan? Kalau kopling manual, mobil manual. Kalau mobil manual itu kalau nggak usah injak rem itu tapi dalam keadaan berjalan ya, itu jalan dikit-dikit itu bisa setengah kopling. Karena kalau dilepas kopling semua mobil akan mati Pak. Kalau sini cukup rem aja, cukup rem. Cukup rem aja. Tidak akan mundur. Enak banget, kita tinggal rem kaki. Jadi tidak akan mundur.
enakan mudah ya, kalau belajarnya sama Pak Abubagir bisa kita ya. Saya rekomendasikan, silakan guys nonton channelnya dan ikuti langkah-langkahnya, insyaallah bisa ya. Luar biasa Pak Robi, sekarang sudah lancar ya di mobil matic. Ini first time ya, pertama dia sekali pertama dia membawa mobil matic. Ternyata emang sangat mudah. Emang saya sarankan di untuk pemula itu ya, untuk pemula itu di mobil matic dulu untuk belajar ya. Jadi untuk mengepaskan setir atau nyari feel-nya lah ya, nyari feel di jalan itu. Saya sarankan kalau untuk pemula itu ambillah mobil matic dulu gitu. Soalnya pembelajarannya sangat cepat. Karena di video saya sebelumnya itu Mas Bima itu yang dari nol sama sekali nggak bisa mobil pun nggak nyampe 5 menit ya bisa gitu. Nah, ini Pak Robi ya, sudah lancar sekali ya. Udah bisa lah nih jadi driver blubet. Nah, kita udah sampai. Nah, ini di rem aja. Dari rem aja. Rem tangan. Nah, netralkan. Oh, kena parkir. Parkir kalau misalnya kita mau berhenti lama di parkir. Parkir tuh sini. Parkir tuh mundur. Ada suaranya, Pak. Oke, itu aja ya. Ini tadi Pak Robi ini sebetulnya sih jujur aja dia udah bisa mobil manual, tapi untuk yang matic ini first time ya. Pertama sekali dia belajar nyoba ya, sebenarnya bukan belajar sih dia mah. Nyoba matic dan ternyata memang langsung bisa. Oke, saksikan video saya selanjutnya dengan menekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Silakan di-share juga ke media sosial yang lainnya agar yang lain bisa bisa belajar gitu ya, sama-sama belajar dengan kita. Baik, nah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.